Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan channelnya HSTV. Ya, kali ini aku baru jalan-jalan hari Minggu di Gifu Station ya. Ya, aku jalan-jalan dari apartemenku naik kereta 2 eki bayar sekitar 210 yen ya. Nah, ini aku ada di Gifu Station. Nah, itu ada patung emas penanda di Gifu Station. Nah, ini ya. Kita review atau jalan-jalan memutari jalan yang ada di atas dulu. Biasanya kalau malam itu tempat-tempat prostitusi atau tempat clubbing, tempat karaoke itu ada di dekat Mentetsu Gifu. Nah, ya, ada di Mentetsu Gifu Station. Kita coba jalan-jalan saja, menikmati hari Minggu gabut di sini ya. Nah, ini Gifu Station. Ini untuk melihat peta-peta yang informasi yang ada di Gifu. Kita kalau di sana tadi aku masuk dari sana. Kita dari sini. Kita muter-muter saja. Lihat-lihat. Nah, itu namanya JR Gifu Station. Itu ya, tandanya JR Gifu Station itu ada di situ. JR Gifu Station. Jadi di Gifu ini ada dua kereta ya, Mentetsu dan JR. Ya, yang paling murah itu JR. Sebentar lagi kita akan masuki musim panas di Jepang. Saatnya nanti kita melihat penampakan bikini-bikini atau pemandangan yang seksi-seksi ya. Lihat bikini atau apa gitu. Nah, kita nggak tahu, ini aku muter-muter aja ke sana. Nah, itu Mentetsunya ada di situ tuh. Kalau sebenarnya dari apartemenku itu lebih dekat naik Mentetsu ya, Shimono Koenmai. Tapi harganya 300. Kalau aku naik JR itu harganya 210 yen. Nah, itu Mentetsunya ada di sana. Mumpung lagi libur, jalan-jalan menikmati ya. Cuci mata sambil kita jelajahi Gifu. Keindahan Gifu, kekomyongan Gifu ya, kekomyongan. Keramaian Gifu dan review cewek-cewek yang ada di sini. Nah, kita muter tadi kan dari sana. Udah musim panas. Nah, itu JR Gifu ada di sana, Mentetsunya ada di sana. Nah, sebenarnya tadi itu pengen ke Nagoya, cuman belum berani atau belum ketemu tempat untuk membayar yang lebih murah. Tadi aku mau nembak, nggak berani nempel gitu ya. Nah, metet, nah itu kemarin aku belanja di situ ya. Pas kemarin pas lagi datang itu aku nginep di deket sini hotelnya, yaitu di AB Hotel. Kita jalan-jalan ke sana saja. Kita cek.
Nah, kalau di Jepang itu kita di sebelah kiri ya kalau pamannya naik lift, karena yang di sebelah kanan itu untuk kalau dia isogi atau pengen cepet jalan cepet, jadi kita di sebelah kiri kalau nyantai gitu. Nah, ini supa, ini supa. Aku kemarin beli su apa makanan itu di sini. Nah, ini tempat-tempat asik di daerah Gifu ada di daerah sini dan sana ya, sekitaran daerah sini kak ya. Kalau Metetsunya ada di sini. Wah, ini terminal bis ya, terminal bis. Nah, ini kalau kita mau naik bis ini jam-jam kedatangan bis. Ini untuk ke mana saja, ke university udah ada keterangannya. Kemudian untuk jam-jamnya, nah ini jadwalnya ada di sini. Jadi setiap perhentian bus itu beda-beda tujuannya ya. Jadi kita nggak takut salah. Ini orang mana? Koyone podo wong kampung. Nah, ini ada tempat pachinko slot untuk ngeslot. Kita ke sana aja. Ntar kita coba jalan-jalan ke gang-gang situ. Siapa tahu ada tempat prostitusi. Nah ini Metetsu Gifu-nya ada di sini. Metetsu Gifu. Nah, karaoke ada di sana. Karaoke Joy Joy. Kita jalan-jalan aja ya. Kita muter di situ. Apa di situ dulu? Gang-gangnya ada di mana nggak tahu. Karena udah merah kita berhenti dulu ya. Metetsu Gifu di sini ya. Untuk tempatnya di mana ya nggak tahu, kita jalan-jalan saja cari tempat gang-gang sempit. Biasanya ada di gang-gang kalau tempat-tempat hiburan. Ini sudah jam berapa ya? Jam 00:30. Pas panas, harusnya malam minggu kemarin kita main, tapi masih bingung kemarin ada acara atau enggaknya. Kita coba ke sana dulu. Nanti kalau enggak kita arah ke sana. Nah, kita kalau di sini harus patuh lalu lintas karena apa? Tetap bisa ditegur sama bapak polisi. Nah, kita lanjut nanti ya. Kita lanjut part 2 nanti. Sampai di sini dulu, lanjut part 2. Thank you.